أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu. Pada malam ini insyaallah macam biasa kita memilih beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk kita baca dan untuk kita sama-sama memahami maksud dan pengajaran di sebaliknya. Malam ini insya-Allah kita akan bersama pada surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ataupun surah Al-Ghafir dalam separuh tempat dia panggil surah Al-Ghafir. Dalam separuh tempat dia panggil surah Al-Mu'min. Ada dua nama ya, biasalah surah-surah dalam Quran ni kadang-kadang 10 nama pun ada, 28 nama pun ada satu-satu surah. Jadi surah yang kita nak bincang pada malam ini ialah surah Mu'min ataupun surah Ghafir ya. Ayat yang kita pilih pada malam ini ialah ayat yang ke-25, 26, 27. Tak banyak, sikit aja. Kalau ada masa lebih kita panjangkan lagi sikit. Sebab Isyak pun masuk 8:45 lebih kurang. Surah ini dinamakan surah Mukmin. Mengapa? Kerana kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28 dari surah Mukmin, Allah Taala menggunakan perkataan mukmin, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun, dan pada saat itu berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Jadi pada ayat 28 dari surah Mukmin ada perkataan mukminun di situ ya. Dan surah ini dinamakan surah Mukmin kerana menceritakan tentang, mengambil sempena perkataan mukmin yang menceritakan tentang seorang lelaki yang mana dia ni orang yang rapat dengan Fir'aun. Dia ni orang yang rapat dengan Fir'aun, tetapi Fir'aun tak tahu bahawa dia adalah orang Islam. Ya, dia adalah orang Islam. Dia sembunyikan keislaman dia. Daripada mula Nabi Musa AS menyampaikan dakwah di Mesir, lelaki ini dia menyembunyikan keislaman dia. Tapi dia adalah orang kanan Fir'aun. Kalau kita hari ini menteri kanan lah, cuma portfolio dia Quran tak beritahu, kesihatan ke pendidikan ke tak beritahu. Cuma dia orang yang cukup rapat dengan Fir'aun, orang kanan Fir'aun. Sampai dalam Quran dia kata min ali Fir'aun, dia adalah daripada keluarga Fir'aun. Fir'aun cukup percaya kepada dia, dalam setiap meeting dia ada. Tetapi Fir'aun tak tahu bahawa dia adalah orang Islam yang telah beriman kepada Allah dan Rasul, yang mana tugas dia mengutip maklumat-maklumat daripada Fir'aun dan disampaikan kepada Nabi Musa secara sembunyi. Ya. Kalau kita baca sejarah cerita Nabi Musa dalam Quran, Allah Ta'ala ni dia nak hina Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala memperbodoh-bodohkan dia. Kita guna istilah memperbodoh-bodohkan Fir'aun. Sebab apa gitu? Sebab Fir'aun ni dia mengaku diri dia Tuhan. Siapa tak kata dia Tuhan kena hukum lah orang tu. Nampak? Wah, hebat tu. Sampai dia kata ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang paling hebat. Itu aku Tuhan kamu yang paling hebat.
Allah Ta'ala dia tak hantar peti, ya? Dia tak hantar peti, tapi dia hantar beberapa orang manusia dalam keluarga Fir'aun sendiri yang masuk Islam. Dalam keadaan dia mengaku diri dia Tuhan, dia tak mampu sekat isteri dia untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Isteri Fir'aun nama siapa? Asia. Maknanya kalau betul engkau Tuhan, apa pasal engkau tak boleh sekat isteri kau masuk Islam? Nampak? Bila sebut Tuhan-Tuhan ni mestilah super power. Betul? Ya? Ini super power apa? Dia kata dia Tuhan, dia ada power, isteri dia sendiri masuk Islam pun dia tak boleh nak cegah. Malu Fir'aun. Orang-orang yang mula berfikir, Tuhan apa isteri dia masuk Islam pun, isteri dia sendiri tak mengaku dia jadi Tuhan. Dia kalau Tuhan-Tuhan ni dia boleh menguasai segala-galanya, isteri dia pun dia tak boleh kuasai, macam mana Tuhan? Nah, jadi ini orang yang pertama daripada kalangan keluarga Fir'aun yang masuk Islam. Tapi Asiyah ni dia masuk Islam tengah-tengah. Ada seorang menteri kanan, dia ada dua orang menteri kanan. Menteri kanan dia ada dua orang masuk Islam. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas, tuan-tuan buka ayat 25-26 surah Al-Qasas, ketika Nabi Musa tumbuk lelaki Kipti tu, lelaki Kipti ni orang Firaun. Firaun marah lah Nabi Musa tumbuk Kipti tu, mati pula lelaki tu. Jadi bila mati, Firaun buat mesyuarat, panggil jemaah menteri dia buat meeting. Dalam meeting tersebut, keputusannya tangkap Musa, bunuh dia. Menteri kanan dia dengar, habis meeting lekah-lekah. Sebab kalau sekarang boleh WhatsApp aja, betul tak? WhatsApp. Dulu tak boleh. Dia lari cepat-cepat. Dalam Quran, waqala rajulun, datanglah seorang lelaki secara bergegas-gegas berjumpa dengan Nabi Musa, lalu menasihatkan Nabi Musa, wahai Musa, keluar daripada Mesir sekarang juga, sebab Fir'aun sedang mencari untuk bunuh kau. Ini menteri dia yang kedua. Orang kanan dia masuk Islam, Fir'aun tak sedar. Dan orang yang ketiga daripada keluarga Fir'aun yang masuk Islam diceritakan pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-28 surah Mukmin yang kita nak baca pada hari ini, ya, Allah Taala kata apa? Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun, dan pada saat itu berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Jadi maknanya dalam dakwah ini tak semestinya semua orang kena berterus terang, ya. Tak semestinya. Ada orang kena duduk atas atap, ada orang kena duduk bawah atap, ada orang kena duduk bawah bumi. Yang penting kerja dakwah dapat dijalankan. Tak semua orang kena terang-terang. Ada orang dia kena buat lembik tengkuk. Yang penting dakwah dapat dijalankan. Nabi SAW kita pun dalam dia menyampaikan dakwah, bukan semua sahabat terus terang mengisytiharkan dia Islam. Takkan semua. Ada dua orang sahabat yang kita tengok melalui sirah Nabi yang menyembunyikan keislaman dia sehingga Nabi izinkan untuk dia isytihar dia Islam. Siapa dia? Yang pertama sekali Sayyidina Najasyi. Najasyi ni siapa? Raja Habsyah. Kan orang Islam berhijrah ke Habsyah pada peringkat mula-mula tu. Najasyi ni dia raja kepada kerajaan Habsyah yang beragama Kristian. Keliling dia menteri dia semua Kristian. Padri-padri besar-besar salib duduk di kanan dia. Tiba-tiba Allah bagi hidayah kat dia. Bila Allah bagi hidayah dekat dia, bodohlah kalau dia isytihar dia masuk Islam. Sebab apa? Sudah tentu dia akan digulingkan. Sebab itu kerajaan Kristian, dia raja. Kan? Jadi kalau dia digulingkan, siapa nak jaga orang Islam yang berhijrah ke Habsyah? Jadi atas kemaslahatan orang-orang Islam yang datang berhijrah ke Habsyah, Najasyi menyembunyikan Islam dia. Tak ada siapa tahu dia Islam. Senyap. Dia raja. Ya? Sehinggalah dia meninggal dunia. Masa tu Nabi sudah pun berhijrah ke Madinah. Nabi kata, hari ini seorang sahabat kita meninggal dunia, jom kita buat semayan ghaib. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Najasyi. Baru sahabat tahu Najasyi rupanya orang Islam. Nabi tak senyap saja.
Yang kedua siapa? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam sama hari dengan Sayyidina Hamzah. Hamzah masuk Islam terus diisytihar, aku Islam. Siapa-siapa nak anak jadi anak yatim, isteri jadi janda, tunggu aku dekat sini. Kalau begini, ini Sayyidina Hamzah. Dia isytihar masuk Islam. Sebab dia pun tok pendekar. Ada dia tok pendekar. Bolehlah macam tu. Abbas ni dia bukan tok pendekar. Abbas ni dia jadi orang yang pandai bernegosiasi. Dia jadi orang yang juru bincang, ahli politik. Maka Rasulullah kata, senyap, jangan isytihar Islam kau. Engkau duduk, engkau pun ahli parlimen. Dia ahli parlimen. Segala meeting Abu Lahab, Abu Jahal, masuk duduk dalam. Malam-malam hantar maklumat pada aku. Sebab tu Abbas bin Abdul Muttalib, dia tak isytihar, dia tak isytihar di Islam. Dalam perang Badar, dia menyebelahi tentera Quraisy. Tapi Rasulullah apa statement? Tuan-tuan boleh tengok dalam sirah Nabi. Rasulullah sebelum perang Badar dia kata apa? Kalau jumpa Abbas bin Abdul Muttalib, jangan ditebas kepala dia. Habis nak buat apa? Tangkap sahaja. Sahabat pun tengok, apa istimewanya Abbas ni? Itu dia musuh kita, tentera kufar. Hanya Rasulullah saja yang tahu siapa dia. Ya, sebab itu dalam perang Badar, Abbas bin Abdul Muttalib ditangkap jadi orang tawanan perang dan Rasulullah SAW izinkan dia ditebus. Dia ditebus dengan duit. Sebab apa diizinkan? Supaya dia punya mata-mata gelap ni boleh masuk dalam balik, boleh buat kerja balik. Kalau tidak, siapa nak beritahu maklumat dalaman? Itu. Tak ada orang tahu dia senyap. Macam tikus dalam beras. Ya. Jadi makna dalam dakwah ni, tak semua orang perlu jelas. Ada yang kena duduk. Ya, gitulah. Ya. Dulu dalam Jais dulu pun macam itu juga dulu. Yang boleh tangkap ajaran-ajaran sesat ni, ya tu. Ustaz-ustaz kita sebenarnya yang masuk dalam tu untuk berzikir dengan ajaran sesat, dapat maklumat lengkap, baru kita pergi serang. Mana kita diserang lawan, ya, baru ini strategi. Jadi begitu jugalah Fir'aun ni Nabi Musa tugaskan sahabat dia ni duduk dalam kabinet, tapi jangan buat apa-apa, duduk aja. Ya, tetapi akhirnya tuan-tuan, lelaki ini tak mampu lagi nak menyuruh keimanan dia. Sampai satu peringkat dia terpaksa isytihar depan Fir'aun. Dia lawan Fir'aun habis-habisan. Bila tu kena tunggu sampai hujung ceramah ini. Tak boleh lah awal-awal kan seorang-seorang balik kan, siapa nak dengar ceramah ni. Jadi lelaki ni memang hebat. Kalau tak hebat, takkanlah Allah Ta'ala abadikan cerita dia dalam Quran. Cerita dalam Quran tentang lelaki ini. Dia sembunyikan keislaman dia. Sampai satu peringkat dia terpaksa lawan Fir'aun setengah terang-terang. Dia tak sembunyi dah. Apa kes? Nanti kita baca. Cuma para sahabat Ridwanullah yang alaihim ajma'in, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, bila orang tanya dia, antara rajulun mukmin daripada kalangan ahli Fir'aun dibandingkan dengan sahabat Nabi, siapa lebih hebat? Ini pernah berlaku di kalangan para sahabat, dibanding-bandingkan. Kata Sayyidina Umar, sehebat-hebat rajulun mukmin daripada kalangan Fir'aun tidak boleh lawan kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Ya, kita semak dalam hadis Bukhari, ada disebutkan di sana mereka membanding-bandingkan. Dan akhir sekali dapat dilihat Sayyidina Abu Bakar lebih hebat, lebih jantan daripada rajulun mukmin ini. Orang tanya, sebab apa Umar? Dia kata, rajulun mukmin ini menyorokkan keislamannya Sayyidina Abu Bakar daripada hari pertama isytihar di Islam. Itu. Dan Sayyidina Umar cerita, pada masa peperangan Uhud, ketika Rasulullah diserang, Sayyidina Abu Bakar lah yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ya. Jadi kita tak nak panjang kat situ sebab kita ada banyak ayat, tiga ayat kita nak bincang pada hari ini. So, surah ini dinamakan surah mukmin kerana apa? Kerana mengambil cerita tentang seorang lelaki mukmin yang rapat dengan Fir'aun, tetapi Fir'aun tak tahu yang dia masuk Islam. Apa tujuan Allah Ta'ala buat begitu? Untuk membuka mata manusia bahawa Fir'aun ni bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, tentu dia boleh sekat orang untuk masuk Islam. Kan bukankah Tuhan dia super power? Betul? Tiba-tiba isteri dia sendiri pun dia tak boleh sekat. Menteri kanan dia sendiri pun dia tak boleh sekat. Ini Tuhan apa dia ni? Apa? Tetapi rakyat dia jenis tak boleh fikir. Sebab apa? Sebab Fir'aun ni dia menjalankan dasar doktrinisasi. Dia doktrinkan otak pengikut-pengikut dia. Itu apa pun, Fir'aun ni Tuhan kita. Fir'aun ni Tuhan kita. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam dia berdebat dengan Fir'aun kadang-kadang bukan dengan perdebatan mulut, tetapi dengan perdebatan perbuatan. Contoh, ular tongkat dia tu makan ular-ular ahli sihir. Itu perdebatan secara perbuatan. Itu pun orang-orang Fir'aun tak nak beriman pada Allah. Ini doktrin, otak mereka telah didoktrinkan. Macam kita lah orang Melayu kan, banyak kena doktrin kita ni. Sebab tu sampai habis pun kita tak boleh berubah. Ya, macam saya lah, selalu didoktrinkan oleh tok nenek kita. Kan, dipaksakan dalam otak kita. Kalau Cina tu memang penipu lah orang eh. Ha, kan doktrin tu. Sampai sekarang kita nak pergi kedai Cina pun penipu. Padahal kedai Melayu pun banyak juga yang nipunya. Ya tu, ha, banyak juga. Kalau calling itu memang bolit lah orang eh. Itu dia doktrin kan. Padahal pembelit-pembelit Melayu lagi ramai rasanya. Itu ya, oh, lagi ramai yang belit-belit ni. Saya balik kampung, berapa kali orang Melayu belit kita ya? Tapi nak buat macam mana? Kita telah didoktrinkan otak kita. Ini bahaya doktrinisasi. Ini dasar Fir'aun ya? Baik, kita tak nak panjang kat situ. Tuan-tuan, mari kita tengok ayat demi ayat. Daripada hari pertama Nabi Musa berdakwah, Fir'aun dia tak boleh lawan hujah Nabi Musa. Bila dia tak boleh lawan, makin ramai orang berminat dengan dakwah Nabi Musa, Fir'aun dia cuba sekat dakwah Nabi Musa dengan undang-undang yang primitif, undang-undang yang begitu ketat dan ketinggalan zaman. Apa dia undang-undang dia? Undang-undang dia kita dapat tengok dekat sini, ayat 25. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna'al ladina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Setelah Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata dengan marahnya, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman yang mengikutnya dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Bila dia tak boleh lawan dengan dakwah Nabi Musa ni, dengan hujah Nabi Musa yang mantap, apa cara dia? Oleh kerana dia ada kuasa, dia ada kekuasaan, dia boleh buat undang-undang. Dan Fir'aun dia tak kira, dia bukan macam semua negara demokrasi. Negara demokrasi, pemerintah ya, orang-orang politik membentuk undang-undang, pegawai kerajaan eksekutif menjalankan undang-undang. Fir'aun dia campur semua sekali. Akulah pembuat undang-undang, akulah yang mendasar menjalankan dasar undang-undang. Aku nak ikut undang-undang boleh, tak ikut undang-undang boleh. Ini cara Fir'aun. Jadi apa Fir'aun buat? Pergi tangkap orang-orang yang beriman. Tangkap orang-orang yang beriman, tapi jangan usik mereka. Usik siapa? Usik anak dia. Nampak tuan-tuan? Bapaknya beriman kepada Allah dan Rasul. Tangkap bapaknya, jangan dibunuh. Bunuh anak dia. Anak dia tak bersalah. Dan anak yang disuruh bunuh tu pula, anak yang baru lahir. Bukan anak yang dah pergi sekolah. Bukan anak yang baru lahir, yang tak reti apa-apa. Bunuh yang itu. Nampak? Ini jahatnya Fir'aun. Jahat, sejahat-jahat manusia.
Ya. Orang yang tak bersalah dibunuh. Ya, padahal tak ada, bapaknya pun tak bersalah juga sebab bapaknya beriman kepada Allah. Salah apa? Tapi bagi Fir'aun, bila engkau tidak menganggap aku Tuhan, engkau telah melakukan jenayah paling besar dalam negara ini, maka anak dia kena dibunuh. Tapi Fir'aun ni dia bijak juga, bunuh-bunuh pun yang lelaki aja, yang perempuan jangan, sebab yang perempuan boleh ambil jadi gundik di istana. Dan dia bunuh anak lelaki pun bukan semua. Eh, pandai. Ya. Tahun ni dia bunuh, tahun depan dia tak bunuh. Jadi Nabi Musa AS lahir ketika tahun Fir'aun membunuh anak lelaki. Abang kepada Nabi Musa iaitu Nabi Harun lahir ketika tahun anak lelaki tidak dibunuh. Sebab itu Nabi Harun dia relax sikit. Adapun Nabi Musa bila dia lahir tu, mak dia terpaksa hanyutkan dia dekat sungai, dalam sungai Nil, masuk dalam kotak dan sebagainya. Sebab tahun itu tahun Fir'aun membunuh kanak-kanak lelaki. Ini primitifnya. Dia tak kira. Yang penting aku dapat pertahankan kekuasaan. Sebab dia mimpi kan ada anak, seorang budak lelaki nanti akan besar, yang akan menjatuhkan kerajaan dia. So dia takut, so dia buat. Dia ada kuasa. Ya, bila dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Tetapi Allah Ta'ala, apa komen Allah Ta'ala terhadap perbuatan Fir'aun? Di akhir sekali Allah kata, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Allah kata, tetapi usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kebinasaan sahaja. Maknanya, kamu cuba nak menyekat Islam, nak menyekat kebenaran. Kamu buat undang-undang yang begitu ketat supaya menakutkan orang untuk ikut kebenaran. Tetapi, Islam aku ni, dia ibarat matahari. Kamu takkan boleh tutup cahaya matahari. Kamu tutup, kamu akan binasa. Kamu tutup, kamu akan lebih sesat dan lebih sesat. Jadi bila dia sesat dan lebih sesat, akhirat nanti Allah rendam dia dalam api neraka yang lebih dalam. Jadi maknanya Allah Ta'ala beritahu, sekatlah Islam ini, sekatlah kebenaran. Kamu tak mampu untuk menyekatnya. Sebab kebenaran ini tuan-tuan, dia ibarat matahari. Siapa boleh tutup sinaran matahari? Tak ada siapa. Kalau boleh tutupkan hanya awan mendung. Itu pun awan mendung tutup matahari hanya beberapa minit saja. Selepas itu mentari akan terus memancarkan cahayanya. Tak boleh tutup. Sebab itu kita jangan bersama dengan orang-orang yang menentang kebenaran. Jangan bersama-sama dengan orang yang menentang keadilan. Sebab kita akan tewas. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam Quran, ja'al haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Telah datanglah oleh kebenaran, artinya apabila telah datanglah kebenaran, maka hancurlah kebatilan. Kebatilan akan hancur, dan sesungguhnya kebatilan itu sifatnya akan hancur, kata Allah. Tak boleh, Islam ni tak boleh disekat. Ya, tak boleh. Dia ibarat botol durian. Kita letak durian dalam botol, tak durian, kita sumbat, 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 lalu boom, dia meletup. Dia tak boleh disekat. Sebab itu kita mesti bersama dengan Islam, bersama dengan kebenaran. Walaupun peringkat-peringkat awal mungkin kita akan dapat kesusahan, tetapi ya, malam tidak akan kekal lama. Fajar satu ketika tetap akan menyingsing. Ya, tetap akan menyingsing. Bila, wallahu alam, yang penting kita bersama dengan kebenaran. Sikitlah ustaz, yang nak pegang kebenaran ni sedikit. Memanglah yang pegang kebenaran tu memanglah sedikit. Kan Nabi dah beritahu dah, bada al-islamu ghariban, Islam itu mula dengan sedikit, wasaya'udu ghariban, dan dia akan kembali sedikit. Maksud orang yang pegang kebenaran ni dia tak ramai. Dia tak ramai, dia sikit aja. Ya, tetapi mereka ada satu falsafah kehidupan yang tegas, yang tidak akan tunduk kepada mana-mana kebatilan. Tidak akan tunduk. Orang macam ni tak ramai. Sebab yang ramainya
Orang yang nak jaga tempolok dia, orang yang nak jaga perut dia, orang yang nak jaga kereta dia yang berkilat, orang yang nak jaga banglo dia yang besar, itu ramai orang. Tapi yang nak memegang kebenaran bukan mudah. Sebab pegang kebenaran ini ibarat kita memegang bara api yang membahang. Siapa nak pegang? Sebab tu yang ni lepas, yang ni lepas, yang ni U-turn, yang ni lari. Ya, sila tu biarlah. Sebab apa? Sebab kebenaran itu tak ramai yang nak pegang. Ya. Tapi Allah kata, "Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal." Tidak ada tipu daya yang kamu buat wahai kufar, melainkan kamu akan jadi lebih sesat lagi. Nah, baik. Jadi, apa yang Allah Ta'ala sebut ni memang tepat. Dakwah Nabi Musa tak boleh disekat lagi. Tak boleh disekat. Fir'aun perkenalkan peraturan yang paling zalim. Bunuh anak dia kalau dia masuk Islam. Zalim tu. Takut tu. Tapi itu tidak mampu menyekat kebenaran. Kebenaran terus menyerlah. Akhir sekali, Fir'aun terpaksa tukar strategi dia. Strategi kedua dia disebut oleh Allah dalam ayat yang ke-26 ini. Sekarang ini Fir'aun beralih kepada strategi yang lebih lembut. Keras tak boleh, tak jalan. Bunuh anak dia, dia tetap masuk Islam. Sekarang ini Fir'aun pandai, dia ada pakar psikologi agaknya. Slow sikit. Tengok, tengok ni. Allah Ta'ala cerita pada kita, "Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa." Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya, "Biarkanlah aku membunuh Musa." Tuan, Fir'aun dekat sini minta izin daripada ahli-ahli parlimen dia. Fir'aun ni dia ketua. Sejak bila Fir'aun ni nak mendengar cakap orang? Sejak bila? Tak pernah. Yang dia tahunya apa yang aku nak, itu yang kamu kena buat. Tapi dalam ayat 26 ini, Fir'aun menukar strategi. Dia mula menjadi seorang pemimpin yang akan dikasihi oleh orang ramai. Apa dia? Dharuni. Tuan-tuan, izinkan saya untuk bunuh Musa. Apa? Dia punya nada suara dah jatuh. Dharuni. Dhar ini dalam bahasa Arab, lepaskan saya, izinkan saya. Ya, maknanya sekarang dia minta persetujuan daripada Senat, dia minta persetujuan daripada orang ramai, daripada ahli parlimen dia, daripada jemaah menteri dia. Tuan-tuan, izinkan saya untuk bunuh Musa. Menteri dia pun pelik. Sejak bila dia ini jadi orang demokrasi? Fir'aun ni dia diktator, dia bukan demokrasi macam ni. Izinkan saya. Ahli-ahli tafsir memberi komen terhadap kenyataan Fir'aun ini. Mengapa Fir'aun dia jadi izinkan saya? Sebab dia tahu dia nak berdepan dengan Nabi Musa seorang dia tak mampu. Walaupun dia mengaku dia Tuhan, dia tahu dia lemah. Depan orang siapa nak mengaku lemah, tapi dalam hati dia, aku lemah sebenarnya. Kalau aku lawan Musa seorang-seorang, memang aku tak boleh menang. Nabi Musa memang dia seorang, tetapi dia bawa satu kekuatan dalaman yang begitu hebat. Sebab dia bawa kebenaran. Orang bawa kebenaran ini dalamnya kuat. Itu. Sebab itu dia tak kira. Letak dia dalam penjara, dia lawan dia dalam penjara. Buang dia luar negara, dia lawan dia luar. Sebab dia bawa kebenaran. Orang bawa kebenaran ni dalam dia kuat. Fir'aun dia bawa kebatilan. Siapa saja bawa kebatilan, dalam dia lemah. Kita pun tahu kan, ya? Cuba kita bawa benda tak betul, lemah. Cuba balik rumah nak tipu isteri, gitu? Balik rumah nak tipu isteri, sekejap je isteri kita getak, kita pun cakap rumah. Sebab kita bawa benda tak betul. Bila benda tak betul, dalam akan lemah. Jadi Fir'aun sedar, aku tak kuat sebenarnya. Tapi depan orang ramai, aku Tuhan yang maha agung. Itu biasalah gitu. Tapi dalam hati dia balik rumah, temenung dia, aku
aku nak lawan macam mana musuh. Aku kena dapat sokongan daripada orang ini, sokongan daripada orang ini, sokongan daripada orang ini untuk lawan musuh. Sebab itu dekat sini dia cuba untuk memancing. Kalau kita sekarang ni memancing undi lah. Di sini dia cuba nak memancing sokongan daripada orang ramai. Izinkan saya. Dia bawa mula lembik tengkuk dalam bahasa Melayu. Lembik tengkuk ni. Izinkan. Ini mantik Fir'aun. Dalam kitab tafsir dia kata, hadza mantiku Fir'aun. Ini adalah mantik Fir'aun dalam nak memastikan dia terus berkuasa. Lepas ni ada statement yang lebih dahsyat lagi. Tunggu, jangan ke mana-mana. Mantik Fir'aun. Sebab itu saya suka dengan tok guru saya, Dr. Salah Al-Khalidi, yang profesor dalam bidang tafsir di Amman University. Dalam kitab tafsir dia kata, Fir'aun dah tak ada dah, tetapi Al-Fir'auniyah, orang yang mengekalkan sistem kefir'aunan masih wujud lagi. Itu yang saya bila tengok drama munafik, apa drama, bukan filem, filem munafik tu. Apa itu? Hadza Fir'aun hadhil ummah. Terkejut saya. Wah. Mana kau ambil perkataan ni? Hadza Fir'aun li hadhil ummah itu, itu perkataan tu disebutkan oleh Rasulullah dalam perang Badar tu. Siapa di situ? Siapa yang Rasulullah maksudkan? Abu Lahab. Fir'aun untuk umat itu ialah Abu Lahab. Kejap lagi saya nak tuan-tuan beritahu saya, siapa Fir'aun untuk umat zaman sekarang? Quran dah beritahu. Nanti kejap lagi ada jawapannya. Slow. Jangan bergopoh kapal. Takkan lari gunung dikejar. Ya. Jadi dia buat senyap. Yang kedua, kalau kita tengok tuan-tuan, mengapa Fir'aun buat begini? Mantik Fir'aun ini ditiru oleh setan. Dia datang daripada setan. Setan ini, setan tahu kalau kau duduk seorang-seorang, kau tak kuat, kau kena geng. Sebab itu, masa Abu Lahab nak bunuh Rasulullah SAW, kan Abu Sufyan semua buat meeting nak bunuh Rasulullah. Sebab dakwah dekat Mekah dah tak boleh nak sekat dah. Akhir sekali mereka bercadang nak meeting ramai-ramai, nak fikir macam mana nak sekat dakwah Islam ini. Abu Sufyan, okey, pukul 8 malam kita jumpa dekat sini, kita meeting. Abu Sufyan pun pergi lah. Abu Lahab pergi, Abu Jahal pergi. Abu Sufyan pun pergi. Tengah-tengah jalan tuan-tuan buka kitab sirah. Abu Sufyan jumpa saya. Baca kitab sirah. On the way dia pergi ke meeting tersebut, meeting untuk menjahanamkan dakwah Islam. Dia jumpa saya. Dia jumpa satu Pak Haji. Pak Haji tu janggut panjang, serban ni putih, jubah putih. Mana pian? Dia tanya. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Azan lah. Kena berhenti lah SOP yang isyak ni, kena berhenti. Tunggu azan, kita bagi 2 minit, kita berhenti ya.
Allah. Jadi dalam keputusan mesyuarat itu, Nabi Muhammad SAW hendaklah dibunuh supaya dakwah dapat disekat. Tetapi usaha untuk membunuh itu disyurkan oleh syaitan, bukan dibunuh oleh seorang saja, tetapi dia mestilah pakatan kabilah-kabilah Arab ramai-ramai. Setiap kabilah hantar seorang wakil, setiap kabilah seorang wakil untuk dibunuh. Baik, kita habiskan ayat 26. Pendek ya, sikit lagi. Izinkan aku membunuh Musa, wal yad'u rabbahu, dan biarlah dia panggil Tuhannya. Ini kenyataan jahat daripada Musa. Izinkan aku bunuh dia, mula-mula sebelum bunuh tu seksa dia sampai dia mati, supaya ketika itu dia menjerit panggil Tuhannya. Dan ketika itu, ketika dia mati, Tuhan dia tak datang, orang ramai akan kata bahawa sebenarnya Musa ini berbohong. Tengok, kalau dia betul-betul Nabi, ketika dia diseksa, ketika nak dia dibunuh, dia panggil Tuhan dia, Allah, Allah akan datang tolong dia. Ini aku akan bunuh dia, Allah dia tak akan datang. Ya, saya tengok dalam beberapa filem Amerika, punya jahatnya Amerika, dia buat skrip, ya, dia kata, ketika dia seksa orang-orang baik ini, dia kata, kalau engkau panggil Tuhan kau, dengan Tuhan-Tuhan kau, aku penjara kat sini. Jahat ni mereka ni. Ya. Ini Fir'aun punya mantik. Waliyadu'u rabbahu. Dan orang-orang Mesir, orang Mesir sekarang ni, ketika dia seksa orang ikhwan muslimin dalam penjara, tuan-tuan, mereka guna ni juga. Engkau panggillah Tuhan kau. Ketika dia seksa tu, ambil rokok, cucur sana, cucur sini, cabut, cabut kuku. Ambil pelayar, piak sana, piak sini. Panggillah Tuhan kau. Engkau panggillah Allah. Kalau Allah kau datang dengan Allah, Allah kau aku seksa. Ini Mesir. Padahal Mesir itu, situlah tempat Al-Azhar, betul tak? Tapi itulah tempat Fir'aun. Mesir kan tempat Fir'aun. Ya. Nah, jangan kita bawa benda itu ke sini. Ini Fir'aun punya cerita. Baik. Yang ketiga, apa kata Fir'aun? Lastnya, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Izinkanlah aku membunuh Fir'aun, membunuh Musa. Sebab apa? Sebab aku tengok Musa ni sangat bahaya untuk agama kita. Aku takut Musa akan merosakkan agama kita. Agama kita dalam bahaya ni kalau kita tak bunuh Musa. Ini statement daripada Fir'aun. Fir'aun kempen kawan-kawan dia, kita kena bunuh Musa. Sebab apa? Sebab agama kita terancam sekarang ini. Kalau kita tak bunuh Musa, Musa akan merosakkan agama kita. Orang bila dengar agama dia terancam, yang tak semayang pun akan mengamuk. Padahal yang merosakkan agama ni siapa? Fir'aun yang merosakkan agama. Nabi Musa membina agama. Ini kata mantik Fir'aun. Dia lontar batu, dia sembunyi tangan, orang tu yang buat. Padahal dialah yang merosakkan agama. Padahal dialah yang mengancam agama. Tetapi dituduh orang lain sebagai pengancam agama. Ini Fir'aun dah buat dulu dah. Cuma ditiru di orang zaman sekarang. Itu je. Fir'aun menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebab itu kita jangan bawa perangai Fir'aun, menjadikan agama sebagai alat untuk memastikan kita kekal berkuasa. Ini mantik Fir'aun. Disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-26. Balik tuan-tuan tengok. Kalau ada tafsir Abuya Hamka, tuan-tuan tengok apa komen Hamka dalam ayat ini. Satu komen yang sangat hebat. Bahaya bila kita menjadikan agama sebagai alat untuk kita untung dalam perniagaan. Bahaya bila kita jadikan agama ini sebagai alat untuk kepentingan diri kita. Agama tak boleh jadi alat. Kita kena tunduk pada agama, bukan agama tunduk pada kita.
Fir'aun bagi memastikan orang benci kepada Nabi Musa, apa kata dia? Agama kita dalam bahaya. Musa akan merosakkan agama kita. Jom kita bunuh dia. Padahal dialah yang merosakkan agama. Dialah yang ajak orang untuk sembah diri dia sebagai Tuhan. Ini bahaya. Jangan jadi penunggang agama. Ya. Dan yang seterusnya, yang terakhir, statement daripada Fir'aun untuk dia dapat sokongan daripada Senat agar dia dibenarkan membunuh Nabi Musa. Au an yudhira fil ardil fasada. Kalau kita tak bunuh Fir'aun, dia akan bawa kerosakan kepada bumi ini. Nabi Musa mana ada rosakkan bumi? Nabi Musa datang mengajak orang sembah Allah, jadi anak yang soleh, jadi warga negara yang baik, tidak buat korupsi, tidak buat itu. Yang buat korupsinya Fir'aun. Yang merosakkan tumbuh-tumbuhan Fir'aun. Yang membotakkan pokok-pokok di atas bukit Fir'aun. Tapi dia kata, kalau kita tak bunuh Musa, Musa akan buat kerosakan atas muka bumi ini. Yang orang panggil lontar batu, sembunyi tangan. Dia yang mencuri. Tapi nah, kami tak curi, dia yang curi. Kami orang baik. Kalau Fir'aun bela janggut sikit, lagi orang percaya ke dia. Pakai serban besar sikit, lagi orang percaya ke dia. Ini semua mantik Fir'aun. Yang dulu lagi Al-Quran dah cerita pada kita dah. Ya? Tetapi tuan-tuan, Allah tak boleh ditipu. Kebenaran tak boleh disekat. Ya? Pada ayat 27, 28, 29, kalau tuan-tuan baca lagi, kita akan dapat melihat bagaimana Allah mempermainkan Fir'aun dengan perangai dan sikap yang jahat itu. Tapi masa tak mengizinkan, sebab ini musim PKP, bila isyak kita kena berhenti. Nanti kita sambung lagi dalam kuliah bulan hadapan jika izin Allah. Ya, itu sajalah dari saya untuk malam ini. Apa yang baik yang tuan-tuan dengar tadi daripada Allah, yang tak baik daripada saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.